Halo sobat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani yang masih berada di Paris terus saja dikuliti dan dibahas oleh netizen di Indonesia akibat dia kemarin koar-koar soal juragan 99 dan juga nyentil-nyentil Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Serta kita tahu bahwa kedua orang ini, Nagita dan Raffi Ahmad, ini banyak sekali followersnya, dan mereka pun akhirnya mengulik-ngulik kebusukan-kebusukan Nikita Mirzani. Salah satunya adalah soal makam. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Kita lansir dari Wong Keren. Nikita Mirzani flexing dugem di Paris saat puasa. Kondisi makam orang tua diduga mengenaskan. Nikita Mirzani masih menikmati liburan mewah di Paris hingga terciduk dugem bersama pria bule. Di sisi lain, Nikita kembali disentil soal isu tidak merawat makam orang tuanya ataupun melakukan ziarah kubur. Nikita Mirzani jadi sorotan terkait di liburannya di Paris. Di saat umat Islam sudah mulai menjalani puasa, Nikita malah terciduk flexing kekayaan dan dugem bersama pria bule. Dalam video yang beredar, ibu tiga anak itu terlihat asik ngedance bersama salah satu bule tampan. Nikita juga tampak bersulang minum-minuman dengan kawan-kawan bulenya itu. Sikap Nikita itu tak murung memicu reaksi sinis. Ia sempat diingatkan untuk menengok makam orang tuanya yang telah tiada. Dalam video tampak kondisi makam orang tua Niki yang tampak sederhana. Meski begitu, banyak yang menyentil Niki tidak pernah mengurus makam orang tuanya itu. Hal itu diunggah dalam akun Instagram The Power The Winner's Still of Popeye. Berikut ini komentar netizen. Ya Allah, si NM sibuk ngurusin hidup orang, harta orang, tapi kuburan orang tuanya kagak diurusin. Miris. One day karma bisa terjadi. Ketika lo tiada, anak-anak lo bisa melakukan hal yang sama ke lo. Seperti lo gak peduliin kuburan emak bapak lo, tutur Netel. Astagfirullah, kuburan kedua orang tuanya saja gak dia perhatikan, atau setidaknya dibaguskan atau dirapikan tanahnya. Udah amblas dan miring, dikasih papan pembatas biar tanahnya gak amblas dan miring. Asli miris banget, ujar netizen yang lain. Kalau dia di TV dulu and mesos ada yang membahas ortu asli, pencitraan abis, langsung melo, nangis, sesenggukan, seakan-akan memang sayang dan rindu. Akhirnya terkuak juga aslinya gimana.
Sebelumnya ini bukan kali pertama Niki disindir soal makam orang tuanya yang tidak terawat. 2020 lalu ia juga dikritik hal serupa hingga sempat buka suara. Niki menyebut kalau orang yang menyindirnya soal makam orang tua itu cuma sekedar iri. Dia itu bukan sirik lagi tapi dengki. Ketika manusia sudah ada di posisi dengki, apapun yang orang yang dia dengkiin itu pasti dia gak suka. Entah makamnya lah, entah usahanya, entah apanya, kehidupan percintaannya pasti diusilin, kata Niki. Makam itu sebetulnya hanya sekedar simbol seseorang supaya ketika lagi ada acara-acara tertentu seperti lebaran, ada ziarah makam segala macam, ada tempatnya. Niki juga membeberkan sudah beberapa kali merawat makam ayah ibunya. Ia mengakui tidak bisa selalu datang ziarah karena kesibukan. Yang terpenting, Niki selalu mengaku rajin mendoakan orang tuanya. Kalau makam itu, jangan dipusingkin guys. Bukan berarti gue menyuruh kalian untuk tidak membagusi makam-makam orang tua kalian, tidak. Tapi gue pun juga sudah melakukan hal yang sama, kata Niki. Jadi kalau skip-skip ya wajar saja. Jadi jangan mempermasalahkan makam bokap nyokap gue. Yang penting doa anak-anaknya, doa saudara-saudaranya yang bakalan nyampe ke akhirat nanti. Begitu jawab Niki soal makam.